Yo guys, kembali lagi bersama saya di Akselut TV. Oke, di video game kali ini kita akan lanjut lagi main Ida Cafe ya. Dimana kita kemarin dapat dua pilihan dan saya akan menggunakan pilihan pertama saya untuk menetap karena pilihan saya untuk menetap itu alasannya adalah di saat kita udah ketemu sama orang yang kita cari udah 2 tahun malah ya guys, udah 2 tahun kita nggak ketemu sama dia dan kita punya peluang untuk hidup sama dia, ya kenapa nggak kita coba gitu. Jadi kita akan menetap. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita menetap ya teman-teman. Oke, kita close the door and stay. Apa yang terjadi? With Ada magic, I was able to come back to this moment and meet Alex once again. Dengan kekuatan Meda, dengan sihirnya Ada, aku bisa menetap di sini dan bertemu dengan Alex satu kali lagi, kata dia, guys. Aku nggak tahu tempat ini tuh asli apa enggak. Cuman, aku yakin bahwa aku harus membuat keputusan apapun yang terjadi. Melihat Alex sekali lagi dan at the sad smile and his face. Jadi ada ya tanya yang kemarin kita bahas ya. Dia senyum tapi wajahnya tuh kayak sambil nangis gitu, guys. Kelihatan lah. Nah, akhirnya dia berani untuk mengatakan mengeluarkan keberanian untuk jujur kepadaku yang dia tidak lakukan dulu ya, guys. Dulu waktu Alex yang lain, maksudnya bukan Alex yang ini ya. Alex yang 2 tahun yang lalu. Back then, what did he accept from me? Apa yang diharapkan dariku? Dia hanya berharap bahwa aku menerimanya dan membiarkannya pergi, kata si ini, Mina ya. Tapi sekarang akhirnya aku tahu the truth itu kayak fakta yang sebenarnya, aku udah tahu gitu. Apa yang harus aku lakukan sekarang, kata Mina, guys. I look at the brain. Oke, aku melihat gelang lagi. The witness of my grulier. Oke. Ya, dia mengeluarkan penyesalan, kesedihan dan kehilangan ya, dia merasakannya dalam waktu yang bersamaan. Dan sekarang aku punya kesempatan kedua, guys. Karena Ada, aku bisa melihat sesuatu yang semuanya yang tidak bisa aku lihat di sana gitu. What kind of? Pada akhirnya apa yang aku harapkan mungkin ya maksudnya ya? What was the truth? Apa yang sebenarnya? For all this time I'm in the first place. What I was the truth I took from all this is the first place. Ya. Yeah. Oke. Okay. Alex benar kata si Mina bahwa apa yang dia katakan itu adalah kita itu harus memaafkan diri kita sendiri dan move on. Taku udah ngingetin kepada kita, guys. Kadang-kadang orang membuat kesalahan dan I should understand and be better. Kita harus mengerti dan menjadi lebih baik. Dan kita itu nggak boleh terlalu terikat terhadap masa lalu ya, guys. Meskipun kita emang buat kesalahan, ya kita perbaikinya di masa yang akan datang. Karena masa lalu itu nggak bisa kita otak-atik lagi ya. Dan jika kalian mau melakukan kesalahan sekali lagi, itu salah. Dan jika kalian melakukan kesalahan, itu artinya kalian bukan tidak pantas mendapatkan cinta lagi dan kebahagiaan di akhir hidup kalian ya. Kalian masih berhak untuk mendapatkannya lagi. Banyak orang yang masih
peduli dan sayang kepada kita gitu. Harusnya aku mengerti itu. Aku terlalu memikirkan diriku sendiri, harta karunku ya, atau ya orang yang paling berharga lah maksudnya, the people, for the people treasure itu kayak orang yang paling kita sayang gitu guys. For my tomorrow, untuk masa laluku. And my tomorrow is him ya, si Alex guys. Oke, aku melihat pintu itu lagi. Tangan aku masih gitu ya guys, masih menggenggam dengan kuat. And ready. And it's still holding the handle. Really it turn, ready to turn it and step through. Oke, dia mau masuk ke sana ya guys. Padahal udah kita, padahal saya udah setting buat dia gak masuk, tapi dia masih mencoba buat masuk. Kayak pikirannya masih ngejanggal ya. Oke, biarin aja. But all I do is smile. It's a smile that I have shown to anyone for almost 2 years. Okay. Tapi senyumanku ini, senyuman yang sekarang ini, bukan senyuman yang gak pernah lagi aku tunjukin dari 2 tahun yang lalu ya, semenjak Alex meninggal. Oke. Akhirnya ya kita melepaskan gagang pintu dan langsung balik lagi ke Alex guys. Must fail my resolution. Okay. The frozen time begin moving once again. Okay. Frozen time-nya balik lagi. Maksudnya gimana nih? Wow, jadi keadaan Mina berarti yang di masa sekarang udah gak ada guys. Udah gak ada guys. Dan Mina itu berarti dia udah kayak pindah alam. Pindah alam ke dunia yang ini. Wow. Alex ya. Kalau aku bilang aku mau masih sama kamu, apakah kamu akan mengizinkannya? Hah? Kata Alex. Jangan ngaco Mina. Emang kamu gak denger apa yang aku bilang tadi? Gak peduli, kata Mina ya. Hah? Aku gak peduli tentang semua itu. Aku cuma mau menolong kamu. Bukankah kita udah janjian untuk tidak melepaskan satu sama lain? Ya. Aku senang akhirnya kamu menjelaskan semuanya kepadaku. Tidak seperti dulu. Dulu itu 2 tahun lalu ya. Do you know how painful it was, Truth? Apakah kamu tahu rasanya kalau kita itu gak tahu kebenaran? It sink deep into the darkness tuh rasanya kayak... ini frasa lagi ya. Rasanya itu pokoknya sakit banget lah intinya guys ya. Cuman dilebay-lebayin sama Mina ngomongnya. Okay. Tuh. Wah, dia jujur dong di masa lalu dia ya. Dia bilang kalau sakit hati, penyesalan, kehilangan itu ada setiap hari semenjak aku kehilangan kamu. Menghantuiku rasanya loh. Kamu meninggalkanku tanpa bicara apa-apa. Dan aku gak mau itu terjadi lagi. Dan jangan coba-coba kamu berbicara tentang putus ya. Kayak itu adalah cara terbaik untuk kita semua. Padahal itu bukan cara terbaik. Hah, Mina? Maksud kamu apa? I take off his hand and... Okay, aku megang tangan dia ya. Alex, I want to have faith. Aku ingin memiliki takdir. Aku ingin kita memiliki takdir setelah apapun yang sudah terjadi. Oke, katanya, jika kamu mengizinkanku untuk bersamamu, kita akan memiliki satu sama lain.
kita memiliki satu sama lain. You don't have to. Kamu tidak usah menanggung bebanmu secara sendiri ya. Karena kamu bisa berbagi terhadapku ya. Bebannya bisa dibagi dua. Mina, jangan ngaco deh. Kan kondisi aku udah kayak gini. Dan kalau kamu sama aku dengan kondisi aku yang kayak begini, kamu gak akan bahagia. Tolong pikirin baik-baik, kata Alex. Tuh, kamu memutuskan keputusanmu terlalu cepat. Bahkan kamu berbicara aneh-aneh dan menjelaskan sesuatu yang gak jelas gitu. Aku ninggalin kamu, aku gak ngerti. Ya iyalah ya, orang beda dunia. Ini bukan Mina yang di dunia ini, Alex. But the thing is, I can give you or promise you anything. Tapi kok intinya, aku gak bisa janjiin kamu apa-apa dengan kondisi aku yang kayak gini, kata Alex, guys. Ya bener ya, dia kan udah tumor gitu, susah. Kalau janji juga gak mungkin bisa ditepatin ya. I ask is to state which other side no matter what. Yang aku minta itu adalah kita selalu bersama. Apapun yang terjadi dan apapun yang menghalangi kehidupan kita, itu yang Mina mau, guys. Alex, Mina, aku gak mau, Kak. Ini kok diulang-ulang ya? Mina, aku gak mau ganggu kamu dengan kondisi aku yang kayak gini. Kenapa kamu mikir aku, bukan ganggu, mungkin nyusahin ya guys, nyusahin lebih tepatnya kalau di sini. Kenapa kamu mikir kamu itu nyusahin aku, kata Mina. Kalau kamu pikir kamu nyusahin aku selama ini, tolong balikin semua waktu yang udah aku kasih ke kamu. Gak bisa lah ya. Kalau kita udah ngasih waktu ke orang lain itu gak bisa, guys. Karena waktu itu sesuatu yang berharga. Dan kalau kita udah ngasih ke orang lain, gak akan bisa kita minta lagi. Dan memorinya masih ada di sini. Alex, kamu gak pernah ganggu aku. Gak pernah sekalipun. Dan aku juga gak masalah gitu. Oke, Alex, tolong jujur ke aku. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Aku peduli sama kamu, aku sayang sama kamu. Tapi Mina, aku gak mau mengecewakan kamu dan membuat kamu sedih. Bagaimana jika waktu penyembuhannya lama? Aku gak peduli selama aku masih sama kamu, kata Mina. Gimana kalau aku gak bisa ingat kamu? Aku akan... ya ampun. Ya ampun, sedih juga ya. Aku akan tetap ada di samping kamu setiap hari. Sampai kamu ingat aku. Dan jika kamu terganggu dengan aku, mungkin aku akan nge-stalking kamu kayak... Oke, gimana ya? Kayak gitulah guys, stalking kalian ngerti lah ya. Kayak dari jarak jauh. Pendengarannya bodoh kan? Aku tertawa dengan jawabanku yang creepy itu, apa ya? Menakutkan. Aku enggak percaya aku berkata seperti itu dan Alex itu terkejut. But then he looks too. Akhirnya dia tertawa, guys. It can be help, huh? It can be help itu kayak emangnya itu bisa nolong ya? Oke, guys, kita searching dulu apa arti dari stupboard ya. Translate. Oke, saya belum buka. Stupboard. Oke. Aku enggak nyangka kamu akan keras kepala kayak gini.
jarang banget tahu melihat kamu kayak gini gitu ya, kata Alex. Aku menyadari ya talkative tuh berbicara terlalu aktif dan muka aku ngeblus tuh kayak malu gitu lah ya guys ya, malu. Maaf. Alex pull my body close and hug me. Okay, dia peluk. Alex meluk dia ya. He brought his face into my shoulder. Okay, dia menempelkan kepalanya ke pundaknya si Mina. Alex. Murah sekali ya episode-nya. Aku minta maaf. Aku minta maaf gak mikirin gitu. For not being considered. Dan tidak memikirkan perasaanmu, kata Alex, guys. Aku mau minta maaf buat nyakitin kamu. Aku tidak aku gak bermaksud begitu. I thought I meant. Aku pikir aku sudah membuat keputusan yang baik. Ya gak apa-apa, aku udah maafin kamu kok. Biarin aku bersama kamu. Dan Alex, tolong bagi rasa sakitmu kepadaku. Dan kamu tidak akan sendirian. Seperti janji kita dulu ya kan? Kita akan berjanji untuk selalu bersama. Oke Mina, tolong bersama aku ya. Ya ampun, sedih banget. Aduh, udah gak apa-apa ya. Minanya juga yang di masa lalu udah hilang juga guys ya. Berarti kita udah pindah dunia artinya. Iya Alex, dan aku juga akan senang kok. Tapi ingat Mina, itu tuh gak akan mudah. Aku menggelengkan kepalaku dan siap untuk menghadapi tantangannya ya. And we will face, nah ya. Aku tahu, tapi selama kita bersama, aku yakin kita akan menghadapinya dengan baik. Oke, sekarang kita sudah selesai dan sekarang kita menjadi taku, guys. Pada akhirnya kamu memilih untuk bersamanya ya, katanya. Di masa depan bersamanya. Kamu tahu kebenaran dan memilih untuk jujur kepada perasaanmu. Dan kamu berjanji untuk bersamanya ya. Kamu tidak akan memikirkan lagi masa lalumu karena ya kamu udah ada di masa itu gitu. Udah di masa 2 tahun yang lalu dan kamu memilih untuk hidup bersamanya dan bahagia. Itu adalah keputusanmu gitu ya. Dan tolong jangan khawatir dan tidak ada yang salah dan tidak ada juga yang benar dalam memilih keputusan. Seperti yang aku bilang, where your heart lies, only you know. Jadi, seperti yang aku bilang, kalau saat hati kita berbohong, cuma kita yang tahu, guys. Just like Eda predicts, seperti yang Eda pikirkan ya. And what we do have here, dan apa yang kita lakukan sekarang, Mina malah jadi makanan yang ada di Eda Cafe, guys. Berarti itu semua-semua itu tuh nama-nama orang, itu orang-orang yang... Wah... Tuh... Dia tetap pada prinsipnya ya. Hatinya kuat. Jadi ini adalah jawabanmu, aku senang kepadamu, oke. Okay. Another customer? Oh, ada customer lain. Shall we go then? Welcome okay. To Eda. Welcome to Eda. Selamat datang to Eda. Jadi ada customer lain. Dan ini ending yang saya pilih, guys. Tapi tenang aja. Kita akan milih ending yang satunya lagi. Sudah selesai ya? Ending... itunya beda sekarang ya. Sekarang gambarnya adalah taku, teman-teman. Mantap sekali, cuma 20 menit, luar biasa.
ya, di sini kita bisa lihat ya. Jadi dalam mengambil keputusan, guys, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Itu cuman hati kita lah yang bisa nentuin. Dan gimana rasanya, guys, kalau kalian bisa ke masa lalu dan untuk bertemu dengan orang lain ya, orang yang kalian yang udah gak ada gitu di hidupan kalian, seperti misalnya keluarga kalian atau pasangan kalian. Gimana, guys? Apa yang kalian lakukan, guys? Apakah kalian akan kayak Mina gitu, ketemu lagi dan tinggal bersama untuk sekali lagi? Atau kalian malah pulang? Tapi kalau saya, mungkin saya akan kayak Mina. Karena ya itu pilihan saya murni ya, guys. Minum dulu ya, guys. Oke, saya gak tahu ini happy ending atau sad ending. Di kehidupan lain, Mina udah bahagia sama Taku ya. Dan dia, Taku lagi, sorry. Bukan Taku, siapa namanya? Siapa nama pacarnya? Alex. Dan dia siap untuk menemani Alex meskipun kondisi Alex menyedihkan. Lebih tepatnya dalam keadaan sakit ya. Dan Mina yang di kehidupan sekarang menghilang. Wow. Saya gak tahu, guys. Mantap, luar biasa. Bagus banget, Eda Cafe bikin gamenya dan endingnya mungkin berarti cuma ada dua ya. Tadi, tapi itu juga gak ada yang namanya happy ending dan bad ending seperti saya bilang tadi, luar biasa. Oke, untuk rating gamenya mungkin nanti aja ya, karena gamenya belum tamat kan, kita masih bisa ngelot satu kali lagi. Cuman ya untuk video kali ini, kita sampai di sini dulu teman-teman. Oke guys, ya sekian segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya.